baiklah, ini adalah akrilik yang udah kita sesuaikan ukurannya dengan gimbal dan dengan kamera. Selanjutnya kita potong sesuai dengan garis yang udah kita buat. Selanjutnya kita, kalau sudah agak dalam, kita potong akrilik yang udah kita potong dengan alat tadi ya. Kita potong menggunakan tangan. Nah, seperti ini. Lalu kita haluskan bagian-bagian yang kasar, sisa dari potongan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita tekuk akriliknya. Kita bakar hingga lentur menggunakan korek api gas. Sebelumnya saya menggunakan blower tapi terlalu lama dan lebih baik menggunakan korek api gas, prosesnya agak cepat. Untuk proses menekukan seperti ini, kita jangan terlalu lama membakarnya, nanti akan gosong. Kita bakar sampai akrilik itu lentur saja, lalu kita tekuk sesuai dengan pola yang kita inginkan. Kita tahan sampai dingin bagian yang telah kita bakar tadi. Oke, selanjutnya kita bor bagian sini. Ini sudah disesuaikan ukurannya dengan kamera yang akan kita gunakan. Ini adalah bagian untuk memasukkan baut yang akan menempel pada kamera.
lalu kita besarkan lubang hingga sesuai dengan baut yang kita gunakan. Ya seperti ini contoh bautnya. Ya ini adalah penampakan dari dudukan untuk kamera yang akan nempel di gimbal. Ini lubang skru. Nanti kameranya nempel di sini. Nah, ini untuk pemberat. Nanti ditambahkan beban di belakangnya biar tidak ke bawah. Nah, ini skru yang saya gunakan untuk mengikat ke kamera. Ini skru khusus emang untuk kamera ya. Saya menggunakan karet juga biar lebih kencang. Nanti pasangnya seperti ini. Lalu dimasukkan. Wah, nanti kamera di atasnya di sini.